my channel. Hari ini kita mau ngevlog daerah Bendungan Hilir nih guys. Ini jalan raya Bendungan Hilir. Kita mau ngevlog ke ini. Nasi bebek Legenda Madura. Ini lokasinya pas di depan Indomaret nih guys, Indomaret, dan samping Rumah Sakit Angkatan Laut. Oke, sebelum diikutin keseruannya, seperti biasa tolong di like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys, kalian selalu dapetin video-video yang terupdate dari aku lainnya. Stay tune guys. Dengan Bapak Febri alias Medi. Oh, Pak Febri alias Medi. Ya. Pak Medi. Ini udah berapa lama nih jualan ini? Dari 2016. 2016. Betul. Ini berarti 5 tahun ya? Betul. 5 tahun. Ini cabang awal apa yang dipakai? Oh, cabang awal. Awalnya di sini. Betul. Kalau dari Medi di sini awalnya. Iya. Kami banyak bersaudara lah. Udah berapa cabang tuh Pak? Kalau cabang kemungkinan lebih dari 5. Lebih dari 5? Ya. Sekitaran sini? Sekitaran sini 1, 2, 3. Oh, sini 3? Ya. Iya, betul. Terus bukanya jam berapa? Tutup jam berapa? Kalau buka, kalau memang ada pesanan, kita buka lebih awal dari jam 3. Tapi kalau memang pesanan tidak ada, kita setengah 4, jam 4 udah standby. Oh, gitu. Tapi tiap hari ada pesanan? Selalu. Selalu. Sampai sehari ya. Ya, terutama dari Ojek Online, dari GoFood, dari GrabFood itu lebih banyak lagi. Gitu. Sama pengen tahu nih hari berapa ekor? Boleh. Bebeknya. Kalau masalah ekor di hari biasa 45, kadang 40. 40 sampai 45. Betul. Kalau hari weekend itu hampir ke 50-an. 50 ke atas ya. Ya. Kalau hitungan porsi, hari weekend tuh 600 lebih ya, hari weekend. Iya, iya. Kalau hitungan di bawah weekend, itu 500-an. 500-an. Udah hebat ya. Ini lagi pandemi nih. Iya. Kalau sebelumnya lebih hebat atau sama? Gitu? Dari sebelumnya hampir seimbang tapi ya, cuma Turunlah 30%-an. 30%, ya, tapi nggak gitu pengaruh banget ya? Nggak, alhamdulillah. Kebanyakan pesanan di luar saja. Apa nih yang bikin beda nih Pak, bumbu hitamnya nih? Kalau boleh. Ya, kalau saya, terkadang orang makan saya tanya. Karena saya paling diutamakan itu kualitas. Kualitas rasa ya. Kualitas rasa yang paling saya tanyakan adalah dari bumbu hitam. Kebanyakan yang saya interogasi setiap orang makan, hanya bumbu hitam dan bumbu hijaunya itu lebih berbeda dengan yang lain. Gitu. Untuk bebeknya sendiri? Nah, bebek ya. Kalau secara bebek pengolahan saya itu kan ada sisi bebek itu ada yang lebih agak keras, kenyal, kita lebih seimbang. Jadi agak empuk dibikinnya. Jadi bumbu itu hampir berasa ke tulang. Rasa bumbunya. Ya. Jadi mungkin proses marinasinya agak lama gitu kali ya? Betul, betul. Kita juga mengikuti waktu. Kita sistem pemasakannya kita mengikuti waktu. Ada waktu sistem memasak itu melebihi atau mengurangi. Kita ngikutin adat istiadat dari Madura ya? Betul, dari keluarga kami. Iya, iya. Jadi nggak ada yang dirubah-rubah. Ciri khas Madura itu seperti itu. Ya. Ini bebek aja nih? Enggak, ada kita bebek dan ayam pun ada. Ayam juga ada. Kenapa saya disediakan ayam? Karena kebanyakan orang nggak ada yang suka bebek, ada ayam tapi suka bumbunya, bumbu hitamnya. Iya, makanya ada alternatifnya gitu. Betul. Ya. Bumbunya suka, tapi nggak suka bebek. Betul. Makanya ayam dan ati ampela dan usus semua itu diadakan. Tahu tempe juga ada ya? Ada, lengkap semua. Terus pengen tanya juga nih, per paket berapa itu Pak? Biar pada tahu. Oke, kalau per paket per box itu 25.000. 25.000 ya. Itu berapa item? Apa aja gitu di dalam box? Oke, di dalam box tergantung. Kalau memang kita dalam kondisi promo, kita kadang ada promonya melebihi, kalau tempe kita lebihin. Oh, itu termasuk bonus ya, 25.000. Ya. Kalau memang kita selalu ada promo setiap minggu, selalu ada promo. Promo itu selalu di-share di kita ya. Kadang selalu di-share dan harganya pun 25. Paketnya itu bebek, bumbu hitam, sambal hijau, ya, sama serundeng. Sama nasi juga kan? Betul, sama nasi juga lengkap. Tapi kalau untuk bonus tadi ada tahu tempe gitu. Betul. Ya? Boleh nih guys, dicoba nih. Boleh, boleh, boleh. Iya. Nanti rekomendasiin ke yang nonton. Biar jauh-jauh datang nih guys di Bendungan Hilir ya Pak? Betul, Bendil. Iya. Bebek apa nih? Madura. Legenda. Legenda. Betul. Bebek Madura legenda tuh guys. GoFood. GoFood. Grab. Ya GoFood sama Grab udah kan ya Pak? Betul. Udah ada, itu udah masuk ke GoFood. Nah, udah. Udah berapa? Udah lama tadi? Udah lama dari awal. Bukan pun kita buat. Dari awal udah apply. Iya, udah apply. Ya oke deh Pak, makasih. Sama-sama. Itu ada pesan. pedasnya juga ya Pak ya? Iya ada. Agak pedas-pedas gitu ya? Betul. Pantesan enak. Macan guys. Maknyus banget. Ayamnya juga enak di lidah. Enak di lidah. Pas di kantong. Oke guys, makannya udah habis nih. Kita mau pulang. Makasih ya yang udah ngikutin keseruannya. Semoga kalian suka. Dan nantikan video-video lain dari aku ya guys. Bye.